Bu, itu ditulis nggak? Ibu, pensil aku nggak ada. Ibu, aku dicubit. Bu, itu berantem. Ibu, itu nggak mau masuk. Bu, itu baca. Lengah dikit, langsung. Lai, 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 lai. Dapat kawan baru, nak. Woi, lagi santai, kawan. Lagi birahi, kawan. Selamat datang lagi di channel Subur. Semoga kalian sehat terus dan panjang umur. Amin. Selalu gua doakan kalian-kalian ya. Apalagi hari ini gua lagi seneng nih. Habis ketemu kembaran gua, Pak Ketua gua. Nih, lihat fotonya. Ya seseneng itulah. Ya nah, seperti biasa cuy, di push like-nya ya. Bagi yang suka silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang butuh hiburan terus tiap hari, silahkan subscribe channel ini ya. Let's go kita! Yeah! Bu, itu ditulis nggak? Ibu, pensil aku nggak ada. Ibu, aku dicubit. Bu, itu berantem. Ibu, itu nggak mau masuk. Bu, itu baca. Lengah dikit, langsung. Lai, 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 lai. Bu, dikasih tanggal nggak? Ibu, dinakalin aku. Ibu, kapan istirahatnya? Bu, udah pulang belum? Ibu, penghapus aku hilang. Bu, itu digaris nggak? Ibu, aku mau makan. Ibu, aku kamar mandi ya. Aku boleh ke kamar mandi nggak, Bu? Ibu, itu pulpen aku. Tuh, ketika Gen Z jadi guru, cuy. Karena emang udah umurnya. Tapi jangan salah, cuy. Ini sebenarnya bocil ini ya normal people sih. Bu, itu set ditulis nggak? Nah, kalau ini emang lagi kepencet emot doang gitu. Sepertinya istriku rajin memasak, tumbuh dapur tumbuh subur, isi kulkas kaya kebun. Kebun kan biasanya di tanah ya, kaget cuy. Di kulkas, agak beda memang nih. Itu biar nextnya gak usah beli lagi bang. Jadinya tinggal nanem, ntar panen deh. Iya juga sih ya, sebuah ide, ide yang menyesatkan. Bukan istri lu doang bang, istri laki gue juga sama. Kadang sayuran pada kering busuk bang. Bentar, istri laki gue. Berarti nih, laki lu punya dua istri. Itu adalah sebuah cita-cita yang lagi nonton nih. Ngaku kau, karena penonton gue rata-rata cowok. Eh, ada ceweknya ya, coba komen. Ketemu kerang laut di pasir. Kayak nggak asing ya, bentuk jamurnya itu kayak tripang itu bosku. Oh siap bang, beracun nggak itu? Nggak tahu. Kalau yang satunya nggak beracun juga, tapi bisa bikin jadi. Jadi apa? Nah, lihat jawabannya di kolom komentar. Lagi ngechat. Oh ini ada colokan di sini ya. Jadi harus hati-hati gitu loh ngechatnya. Set. Wih rapi bro. Anjas. Kenapa gak dari tadi bang? Dapat kawan baru nak. Woi lagi santai kawan. Lagi birahi kawan. Kawan lagi birahi kawan. Lagi lu diem bayi Mario. Ya gimana gak dia boneka jir. Masa ya harus bersuara ah mendesak gitu kan? Enggak dong. Biasanya orang-orang kayak gini cuy, mengeluarkan tutorialnya itu ketika udah lulus. Pas masih sekolah jarang-jarang tuh ada yang ngasih tutor. Nih gini cara curangnya nih bang, gak kan? Guru, kenapa jawaban kalian semua sama? Murid, kenapa soalnya juga sama? Guru, timpuk aja bu. Capek banget. Guru, tapi ini salah semua. Ini nih, jawaban boleh sama, tapi salah semua. Itu yang ngikut-ngikut, gak sadar ya? Bu gurunya juga sadar bahwa otak kalian itu emang gak sama. Masa dipaksain juga? Waduh. Ya niatnya gak mau basah malah jadi basah kayak gini coy. Ini sama halnya ketika kita lagi naik motor nih. Cuk. Tiba-tiba kepikiran nih otak. Ah tabrakin aja diri ah ke mobil ah. Kayaknya seru nih kata otak nih ya. Nah ini sama. Tapi bedanya tadi yang pas di jalan itu, yang naik motor itu, dia gak melakukannya. Kalau yang ini dilakukannya. Begitu bro. POP berkunjung ke museum makhluk langka. Selangka apa sih bang? Kasih paham bang. Hobinya rebahan tapi pengen punya uang banyak. Ini. Kenapa ke gua? Bukan hanya gua dong. Ini yang nonton ya juga nih. Hobinya rebahan nonton gua. Gua lagi nonton juga nih. Tapi gua lagi duduk. Beda dong.
apa ini? Fosil kah? Jir, jump scare, bah. Kata mutiara kalian, kontil. Kata-kata mutiara kalian juga dong, tulis di kolom komentar. POP lagi mau minta duit, lagi mau keluar nih, terus mau minta duit, tapi nggak dikasih kayak gini. Joget dulu nggak sih? Dia bisa Yura, ponakanku bisa nge-briefing ayam warna-warninya buat nonton Mobile Legend. Pantas aja ya, sekalinya MPL banyak yang nonton gitu loh. Ternyata yang nonton ayam, anjir. Kemana lu? Kemana lu? Mau bolos lu? Anjir, potong juga lu. Jangan bolos-bolos, jangan coba-coba bolos. Nah tuh. Nonton doang bangke, kagak main apa ya? Makanannya kok sembunyi-sembunyi bang? Iya kak, takut dikira nggak sopan. Pria ini didatangin sejumlah polisi saat sedang makan polwan. Sopan kalau diajak ngomong malah sambil makan. Lah! Lah! Kan lagi makan ya? Kata mamak gua juga kalau lagi makan ya nggak boleh ngomong. Ntar keselek. Karena seragam nada bicara berubah. Emang iya? Ya sih ya, kalau misalnya lagi pakai baju biasa aja, coba lo ngomong gitu. Nggak bisa tuh. Makin dicoekin tuh. Itu bukan polwan tapi LC. Bukan gua ya, Putra ini bo. Ini Putra nih, nih cari aja bo. Jebulan 300 juta. Ricky bo, namanya Ricky. Gua kayak ikutan bo. Tes kan? Eh? Si? Tadi potong pala bawah tuh, rambut bawah ya, rambut atas berubah ya, kena transisi dinding doang tadi tuh. Kalian gak salah lihat kan, gak salah lihat kan? Anjir, obat nyamuk kah? Anjir, HP jadi obat nyamuk, cok. Waduh. Ay, jangan main Mobile Legend, kalau HP-nya gak tahan. Anjir, ini kok bisa jadi berasap gini HP-nya ya? Lu takut-takut meledak doang ini sih. Tebak HP Samsung Note 7, Poco X3 Pro, brand Samsung, brand Poco. Poco enggak sih? Gimana menurut kalian? Lah, misah! Gimana jalannya, anjir? Misah sendiri, anjir, jalan sendiri! Sabar dulu bang, yang di atas lu gak keangkut tuh. Alamak. Tapi katanya kerja terus pengen healing. Oh gitu. Udah kayak Gen Z aja lu. Dikit-dikit healing. Capek dikit healing. Kena mental dikit healing. Ya kan? Millennial sama. Ngikutin Gen Z kan. Aku kau. Salut banget sama sopirnya bisa mencairkan suasana. Wow. Hanya telolet yang bisa mendamaikan negeri ini. Anjir. Ada joget semua tuh. 10 menit aja cuy kayak gini nih. Lupa tuh mereka-mereka ini bahwa lagi demo. Pada joget semua soalnya bangke. Itu ngapain Mbak Kunti di situ? Gabut bet. Ada masalah apa sih, cerita sini. Ini asli gak cok? Anjir, kayak asli sih cuy. Asli ini mah. Kalau settingan ya, ngapain juga duduk di situ gitu loh. Kayak, lu healing apa gimana nih? Cerita. Atau UNES, vibesnya gamon semua. Eh, UNES ini universitas NES apa gitu? Kampus ini ya? Lo. Dosen gaib kah? Atau mahasiswa gaib kah? Ini saya merasakan energi kuat. Pasti di sini. Dan ada sosok laki-laki. Ini saya akan mencoba untuk meditasi dulu. Siap. Ada di sini, cuman susah. Kita angkat. Berat kita angkat. Aduh dukun, cek aduh dukun. Oh, ini sangat berbahaya. Aku tidak bisa melihat. Yang satu tal bantal tadi ya. Ada siapa? Hah? Hai macan. Hai macan. Arjuna. Mas Arjuna tukang dongeng. Saya ini dukun. Dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cap. Hasilnya apa yang Anda dapatkan, apa keuntungannya apa gitu. Lu kalau nggak tahu apa-apa jangan banyak bacot gitu. Bagus, tapi kok semakin kesini itu kok semakin nggak jelas sih. Mas Arjuna ya, tukang dongeng. Pakai Mind Stone cuy, Infinity Stone, tinggal
habis tuh. Kan ini dukun ini udah kayak lama-lama jadi pelawak aja kali ya, cuy. Lucu banget gitu loh. Bro, ingat gak dulu lu pakai kaos yang banyak gambar pisangnya? Hah? Bicaranya yang sopan. Jangan kurang ajar. Siap, Bang. Tapi emang iya, cuy. Emang setren itu ya dulu ya, tahun 2017-2018. Iya, sekitar segituan. Baju pisang, villa, Superman SD, garis putih hitam, Supreme. Ayo coba tambahin lagi dah. Kalau gue ya baju The Flash doang, baju ini-ini doang nih. Yura, ternyata micellar water bisa mengeluarkan busa. Coba juga, Bang. Kayak bentuk ini ya. Lakban Sultan, ternyata Ferrari juga butuh lakban. Pengisiannya sudah penuh ya, Ko? Mana lakbannya? Ini Pak. Mohon maaf, iya, Pak, rusak. Rusak? Ferrari loh. Pakai lakban. Selamat. Pisau mainan lagi. Cut. Ini parah nih. Makasih ya, Pak ya. Gak ada harga dirinya, cuy, di sini Ferrari, bangke. Suara sangar sih. Tapi tutup bensinnya pakai lakban. Anjir. Sederhana, tapi gak semua orang bisa mengikuti konten ini, cuy. Kalau Supra geter di lakban mah normal. Lah ini, anjir Ferrari, cuy. Jatuh, pukul. Si Ramdi. Cibu, cu. Kenapa, Bang? Tolong, Pak. Ya, sekali lagi aku sisipin. Ya, oke. Tadi kan ngambilin palu dong, ya ini kok disuruh bersihin piring lagi, anjoy. Sabunnya, ini airnya. Ini air. Lah. Tadi ngambilin palu doang kan, Bang? Lah, malah jadi nyuci piring. Tolong sih tolong, tapi tolongnya agak beda kalau yang ini. Ternyata suara low energy dari Ultraman punya fungsi lain. Apa memang fungsinya? Dan setiap Ultraman punya notif yang beda-beda. Oh iya benar. Selain notif low energy, fungsi suara ini juga bisa bikin musuh melemah. Sebuah teori ini, cuy. Itulah kenapa Ultraman bisa mengalahkan musuhnya setelah notifnya bunyi. Begitu ya. Karena sumpah bikin kepala pusing, men. Wajar musuh Ultraman milih mati. Terakhir itu tadi, cuy, ya, Ultraman token. Kalau udah mau mendekati akhir-akhir bulan, dah jelas si penanggung jawab tokennya udah mau kayak, ah udahlah meninggal aja lah, lupa cicilan banyak. Nah itu tuh tadi tagi di akhirat tuh kan susah ya. Cowok itu kadang aneh, kadang gak jelas. Aneh. Takut sendiri. Gak jelas nih gimana, gak jelas. Tapi aman ya? Udah bener yang awal tadi, endingnya malah nyemplung sendiri. Ngapain sih, Bang? Jadi gak ada bedanya ya, aneh sama gak jelas ini, cuy. Ya kan? Ya itulah cowok, cuy. Makhluk paling random di muka bumi. Iya enggak? Yang cowok coba komen. Ya udah guys, sekian untuk video kali ini. Apapun itu, semoga terputus dengan konten-konten gue. Salam buat keluarga, saya sekeluarga. Dan jangan aneh-aneh, jangan gak jelas, jangan ya. Oke? Okay? Thanks for watching and see you in the video. Bye-bye.